RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Bonifasius, salam sehat. Selamat pagi Bu, salam sehat. Baik, saya sapanya Pak Boni saja atau dengan sebutan apa nih Pak? Pak Boni juga. Pak Boni ya, oke. Okay. Yeah, baik. Boni. Nah Pak Boni, saya ingin tahu dan juga mungkin pendengar ingin tahu ya, seperti apa sebenarnya nih kekuatan jaringan di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lamaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur nih, untuk kekuatan atau jaringan internetnya ini Pak? Baik, terima kasih Ibu, terkait dengan kondisi jaringan infrastruktur internet di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, dapat saya gambarkan bahwa memang secara umum, secara topografi wilayah Manggarai Timur banyak masih termasuk dalam kategori wilayah-wilayah blind spot, termasuk Wangkarweli. Ya, sampai dengan saat ini Wangkarweli dia dalam catatan kami termasuk wilayah blind spot, di mana wilayah-wilayah itu tidak memiliki sinyal sama sekali. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka ASNBK tahun ini, di mana sekolah berupaya untuk mencari titik-titik terdekat, terutama di beberapa SMA yang berdekatan dengan lembaga pendidikan untuk mengikuti ASNBK di sekolah tetangga jika di wilayah itu tidak memiliki sinyal sama sekali. Dan kondisi ini juga terjadi di beberapa wilayah di Manggarai Timur. Salah satunya adalah wilayah Wangkarweli, kemudian di Desa Watulanur. Itu wilayah-wilayah blind spot. Kemudian di wilayah Elar juga dilaporkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika di sekolah tersebut tidak ada sinyal sama sekali, mereka bergeser melakukan ujiannya di sekolah-sekolah yang infrastrukturnya baik. Mungkin itu Bu. Baik, jadi memang daerah-daerah yang tadi Pak Boni sebutkan ini adalah daerah-daerah blank spot. Nah, ya. Untuk SMP Pocuranaka ini sendiri Pak, ini dari 2019 sudah beroperasi. Sekarang 2021 nih, hampir 2 tahunan lebih, tapi masih tetap blank spot ya. Sedangkan ujian kan pasti terus berlangsung nih Pak. Iya, di sana ada operator seluler yang berdekatan dengan wilayah Wangkarweli, tetapi karena kondisi topografi tidak memungkinkan sehingga titik-titik di lembaga pendidikan itu masih belum memiliki sinyal internet. Okay. Termasuk akses komunikasi telepon juga masyarakat di situ agak sulit. Jadi memang ini benar-benar susah nih Pak ya, jaringan komunikasi yang ada di desa-desa tersebut. Oke. Nah ini apa upaya yang dilakukan oleh Diskom Info nih Pak? Ini sudah tahu lokasinya, sudah tahu penyebabnya. Apa yang perlu dilakukan? Baik, terkait dengan kendala infrastruktur di wilayah Manggarai Timur, sedikit saya menggambarkan bahwa kondisi lembaga pendidikan SMP, SMA di Manggarai Timur secara keseluruhannya 207 sekolah. Kemudian SMP ada 147 sekolah. Dari 147, Kementerian Kominfo bersama Dinas Kominfo Kabupaten telah membantu pada 60 lokasi bantuan internet gratis, sehingga dari tahun 2019 sampai dengan kondisi saat ini baru 60 sekolah yang terlayani internet bantuan Kementerian Kominfo. Kemudian tahun ini kita ada 13 itu sudah terpasang, namun Wangkarweli belum, termasuk di Watulanur kita belum alokasikan ke situ, tetapi tahun ini pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapat bantuan BTS sebanyak 66 site. Saat ini lagi tahap pekerjaan termasuk Desa Wangkarweli dan Desa Watulanur, seperti yang diberitakan. Jadi bahwa tahun ini proses pembangunannya sudah dimulai pada 66 lokasi di wilayah Manggarai Timur. Saya yakin bahwa kalau 66 lokasi ini sudah dibangun, termasuk 14 site di wilayah Lamaleda Timur, Wangkarweli,
saya yakin ke depan proses ujian yang berbasis komputer untuk anak-anak kita di wilayah itu bisa dimanfaatkan, bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi sampai dengan Desember nanti nih Pak, ada 66 lokasi tambahan ya yang akan mendapatkan perbaikan jaringan ini Pak ya? Iya, kita bangun BTS Bu, Base Transistor Service. Baik, kita bangun 66 lokasi. Baik, nah kemarin nih adik-adik dari SMP 11 Pocoranaka ini ketika mereka mencari sinyal ya, istilahnya ini untuk dapat jaringan internet yang bagus ini, mereka menuju ke bukit. Apakah ketika sampai di bukit juga lancar jaya nih Pak ketika mereka mengikuti NBK ini, ataukah masih terkendala satu dan lain halnya ini Pak? Nah, ketika saya koordinasi dengan Kepala Dinas PPO terkait dengan kondisi di atas, setelah mereka berjalan kurang lebih 200-an meter atau lebih kemarin kalau tidak salah di wilayah itu, mereka mendapat, karena memang itu posisi ketinggian, sedangkan desa Bangkar Beli dan posisi lembaga pendidikan di Bangkar Beli itu agak di posisi di rendah di antara bukit-bukit, sehingga agak sulit untuk akses internet, telepon dari lokasi itu. Sehingga mereka harus bergeser. Pilihan yang paling apa itu bergeser, dan ya puji Tuhan sampai dengan kemarin mereka bisa melaksanakan ujian dengan baik. Oke, berarti tidak masalah Pak ya ketika mereka berpindah posisi nih mencari. Hanya berpindah posisi, ya. Daerah yang lebih tinggi nih. Oke, nah untuk sampai dengan target di tahun 2021 nih apa nih Pak dari Diskom Info Manggarai Timur sendiri? Untuk masalah jaringan internet ini Pak ya? Ya, baik. Untuk sampai tahun 2021 dengan membangun 66 BTS, ya saya yakin wilayah-wilayah blind spot kita semakin berkurang. Dan prioritas pembangunan infrastruktur kami di Manggarai Timur, kami prioritaskan pada lokasi-lokasi di wilayah pendidikan. Artinya bahwa kami membangun BTS di lokasi di mana di situ ada aspek pelayanan umum. Di situ ada puskesmas, ada lembaga pendidikan, sehingga kita membangunnya di sekitar itu, sehingga akses untuk telekomunikasi, akses untuk masyarakat atau anak-anak sekolah kita mengikut ujian dengan akses internet bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, tahun ini juga kami berkoordinasi dengan operator seluler swasta, dan tahun ini ada 7 tower BTS yang dibangun dari operator seluler, yaitu Telkomsel. Oke, nah berarti Pak ketika tadi ketika kemarin ya saat pembelajaran tidak tatap muka nih secara online, berarti seperti apa nih metode pembelajaran dari adik-adik di daerah Wangkar Weli ini? Ya, kemarin pada saat pandemi COVID mereka lain. Di sana betul-betul di wilayah itu tidak ada sinyal, sehingga untuk ujian itu mereka harus bergeser ke ini. Tetapi pada pembelajaran kemarin mereka offline. Oke, baik. Kemudian di wilayah-wilayah itu juga kemarin sekolah tatap muka berjalan karena kita dari gugus tugas membolehkan jika di desa-desa yang tidak ada masyarakat yang terkonfirmasi positif bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat nih ya Pak Boni ya. Baik Pak Boni, terima kasih informasinya. Semoga targetnya pemasangan BTS di 66 lokasi di Manggarai Timur ini bisa tercapai ya, sehingga ini juga bisa memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat di daerah setempat, teristimewa nih dalam dunia pendidikan. Iya, betul-betul. Ya, nah, harapan kami juga seperti itu, Bu, artinya bahwa target-target kami untuk pembangunan itu November atau Oktober itu sudah on air. Baik, terima kasih Pak Boni, salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Iya, terima kasih Bu, salam sehat. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19.